Halo semua, selamat datang di channel Rumah Unik Epinidit House. Nah, di video kali ini saya akan nginfoin alat kesehatan lagi. Jadi di sini ada lumbar pillow dari Jaco. Di awalnya aku membeli lumbar pillow ini untuk suamiku. Suami saya itu kan pengusaha, jadi ada usaha online. Nah, semuanya itu diurus sendiri nih dari A sampai Z. Dan kebanyakan karena online itu kan di depan laptop. Nah, mungkin karena duduk lama di depan laptop, nah jadi itulah yang mungkin menyebabkan tulang punggungnya menjadi sakit. Kemudian aku searching-searching nih, apa sih kira-kira yang bisa membantu sakit tulang belakang tersebut, dan akhirnya ketemu lumbar pillow Jaco ini, dan akhirnya aku mutusin untuk beli. Saya dengar-dengar sakit pinggang itu jangan dibiarin, karena kalau dibiarin nanti akan semakin parah. Kenapa waktu suami saya sering sakit pinggang, saya langsung panik dan beliin lumbar pillow. Karena jika sakit pinggang dibiarkan terus menerus, bisa berpotensi kena saraf kejepit juga. Setelah pakai selama kurang lebih 3-4 bulan, ternyata sakit pinggangnya itu mulai membaik. Tapi ketika suami saya udah mulai membaik, ternyata sekarang saya yang malah kena sakit pinggang juga. Nah, urusan rumah tangga kan cukup banyak ya. Jadi mulai dari urus rumah, kemudian saya juga ada bayi dan menggendong bayi di posisi depan yang akhirnya berat, sehingga membuat tulang punggung saya pun juga ikutan sakit. Nah, makanya karena lihat suamiku udah baik, aku juga coba ikutan untuk pakai si lumbar pillow ini. Aku sendiri tuh udah pakai sekitar 1 bulanan. Oke, sekarang saya mau langsung jelasin dari lumbar pillow ini. Dari fitur dan cara pakainya, saya akan langsung jelaskan semua di dalam video ini ya. Buat kamu yang lagi cari alat terapi untuk tulang belakang dan sakit pinggang, harus nonton video ini sampai habis. Oke, sekarang kita langsung mau lihat kalau misalkan kalian beli lumbar pillow ini bisa dapat apa aja. Ya. Pertama, jadi kita akan mendapatkan buku manual. Dalam buku manual ini ada info cara pemakaiannya. Ini sudah dijelaskan dengan sangat lengkap. Isinya juga telah diinfokan di sini. Ini yang dalam bahasa Indonesia, serta juga ada informasi dalam bahasa Inggris. Lembaran herbal bernama Sinergi Tree membantu proses terapi lebih maksimal. Jadi double combo untuk membantu proses penyembuhan sakit pinggang. Beraroma herbal membuat badan menjadi semakin rileks, membantu meredakan kram dan nyeri. Lanjut, air pump. Biasanya aku pakai ini untuk mengatur ketinggian supaya pas saat dipakai. Ada remote, fungsinya untuk mengatur suhu ya. Suhunya sendiri bisa diatur hingga 55 derajat. Ini set adaptornya. Dan yang utama ini adalah bantal lumbar pillownya. Oke, kita akan langsung membahas mengenai bantal ini dulu ya. Di sini aku rasa pasti akan berguna banget, terutama buat kalian yang lagi cari alat untuk terapi tulang belakang yang sakit pinggang. Jadi yang pertama, dari sisi bahan dan bentuk ya. Lumbar pillow ini segi bahan dan bentuknya memang bantal terapi dan empuk banget nih menurutku. Ini enak banget, empuk. Bahannya juga kulit. Dan permukaannya ini luas. Jadi kalau yang pinggangnya gede-gede ya masih cukup dengan menggunakan bantal ini. Untuk lengkungannya di sini, ini menyesuaikan bentuk asli tulang kita ya. Jadi kalau dipakai saat terapi ini pasti sangat nyaman. Oke, langsung kita mau coba untuk pasang-pasang di sini ya. Ini remote, kita akan colokkan di sini. Ini pumpnya, kita akan colokkan di sini. Untuk adaptornya, ini saya colokkan dulu. Ini kita colokannya di sini. Nah, ini untuk tombol on off-nya. Sekarang saya onin dulu ya. Kemudian setelah tercolok semua, kita langsung pasang ini ya. Selanjutnya kita akan menempelkan lembaran herbal Sinergi Tree ke bantal yang ada logonya. Kita taruh di sini. Ini sudah ada kayak perekatnya ya. Di sini ada perekatnya. Jadi kita di sini juga ada seperti velcro. Jadi kita rekatkan. Kemudian sisi belakangnya ini juga. Nah, oke, siap dipakai. Saya coba onin dulu.
Sesudah colokan ke listrik, kita tekan on. Nah, langsung hidup. Sekarang kita coba lihat remote-nya ya. Ini remote-nya, kita coba hidupkan. Ini remote-nya ini fungsinya untuk mengatur suhu ya. Jadi di sini kita bisa atur, misalkan kita mau naikkan atau turunkan suhunya seperti ini. Ada timer juga. Remote-nya ini seperti sebelumnya yang sudah aku info untuk mengatur kehangatan dari suhu 45 hingga 55 derajat Celcius. Ini air pump fungsinya untuk mengatur ketinggian agar posisi tulang belakang terasa pas. Jadi ketika misalkan sudah dirasa, oh pengen dikecilkan, ini kita tinggal tekan aja, ini tinggal kita putar aja. Nah, dia akan mengempis secara perlahan. Jadi apa sih yang membuat lumbar pillow ini berbeda dari bantal terapi lainnya? Nah, sebagai pelengkap terapi, lumbar pillow ini memiliki lembaran herbal bernama Synergy Tray yang membantu proses terapi lebih maksimal. Dia ini memiliki fungsi untuk memaksimalkan penyembuhan tulang belakang dan meredakan kram serta nyeri-nyeri. Bonusnya, Synergy Tray ini beraroma herbal. Jadi, ini dapat sekalian merelaksasi penciuman kita. Tinggal tempel aja ke atas lumbar pillownya seperti ini. Nah, ini bisa jadi double combo yang cocok untuk membantu proses penyembuhan sakit pinggang. Jadi sudah ada bantal terapi ditambah lagi dengan aroma herbal. Mudah-mudahan sakit pinggangnya makin cepat sembuh. Oke, sekarang saya akan infoin gimana sih cara pakainya. Jadi, ini posisi yang agak lebih tinggi ya. Yang landainya ini di atas. Kita posisikan pas di ujung seperti ini. Kemudian kita rebahkan badan seperti ini. Nah, setelah rebahkan badan, kita bisa menggunakan yang pertama air pump ini. Fungsinya untuk mengatur ketinggian bantalnya. Jadi bisa diatur untuk ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan kita. Kemudian untuk mengatur hangatnya, kita bisa menggunakan remote ini. Jadi kita bisa tinggal melakukan terapi mungkin di awal-awal sekitar 5-7 menit. Jika udah oke, bisa sekitar 10 menit. Gampang kan? Harga sih memang lumayan pricey ya, lumayan ya ada harga. Cuman kita melihat lagi dari fungsi dan manfaat dari bantal ini. Kalau lumbar pillow praktis bisa digunakan kapan aja sesuai dengan ketersediaan waktu. Beli sekali untuk seumur hidup jadi kosnya lebih murah dan bisa dipakai untuk seluruh keluarga juga. Nah, tetapi kalau kita terapi di luar, biaya terapi itu kan cenderung tidak murah. Belum lagi biaya pulang pergi, belum lagi harus mengantri. Kemudian namanya juga kan alat kesehatan. Karena dengan tulang punggung kita menjadi baik, ini sudah bisa menjadi investasi kita untuk seumur hidup. Nah, yang sayang keluarga boleh banget untuk punya ini. Beli satu bisa dipakai ke semua keluarga, ya kan? Nah, itu dia reviewnya, keseluruhannya serta cara pemakaiannya. Kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya dan suami, ini sangat worth it untuk kalian punya di rumah, terutama buat kalian yang mempunyai masalah tulang belakang dan saraf. Buat yang nanya cara belinya di mana, bisa cari di marketplace, langsung ketik aja lumbar pillow atau link, atau yang mau tanya-tanya lebih detail bisa langsung tanya ke officialnya. Nanti saya sertakan di deskripsi, atau yang masih bingung boleh banget komen-komen aja, nanti saya reply dan saya infoin atas pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke, sekian video dari saya. Buat teman, saudara, atau siapapun yang kenalan kalian lagi punya permasalahan sakit pinggang dan saraf, boleh langsung share video ini ke teman kalian untuk rekomendasi alat bantal terapi ini. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini. Dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.